Mantap. Mantap, mantap, mantap cuy. Beat terbaru ini itu fitur-fiturnya itu udah banyak yang dirubah ya cuy ya, pastinya cuy. Pokoknya ya enakan banget lah kalau buat daily di kota cuy ya. Buat kalian yang emak-emak. Jadi kalau menurut gue ya jujur-jujuran aja cuy, enakan lah, pas banget lah kalau buat di kota daily gitu ya. Wah, mantul cuy tenaganya kalau buat di kota itu. Awalannya mantap banget, soalnya emang candu banget ini sama motor ini cuy. Pede banget lah kalau buat cornering-corneringan ya. Nggak takut, soalnya emang bannya udah gede, udah donat cuy ya. Mantap. Kita edanin cuy, ayo kita edanin. Tuh, naiknya cepet banget cuy itu, 50! 60. Wow, masih naik cuy. Dari tampilan sporty habis cuy ya. Peleknya udah pilih dulu atuh Kang. Pilih dulu. Knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja test rate ya, soalnya buru-buru ini cuy. Jadi kita bakalan nge-test rate Honda Beat yang terbaru ini ya, 110cc. Nah ini Honda Beat Street-nya ya, banyak buat perubahannya ya Kang. Dari lampunya, speedometernya, bodinya juga cuy. Jadi lebih mantap cuy buat rabasan ini mah cuy. Terus palangnya juga. Terus bannya juga udah donat ya. Gede, mantep, lebih berbobot cuy. Yang ini boleh, bebas ya. Oke, gaskeun Kang. Kita bakalan test ride dulu cuy. Muter-muter ya. Yang pastinya enak cuy. Oh, udah kiles ya. Udah kiles. Gaskeun. Kemana ini kiles kalau gua soalnya kampungan cuy. Oh, enak, smooth banget cuy ya. Tarikan awalnya kita lihat, mantap cuy. Langsung ngegas. Mantap cuy. Jadi gua ngetes giliran pertama ya. Soalnya baru dak masih pada di dalam ya, masih pada nyantai ya. Sekarang itu udah magrib jam 5 cuy. Kita bakalan test ride pertama kali tuh ya. Itu sirkuitnya mantap. Ya Beat ini ya sama kayak yang dulu, yang kecil ya bodinya cuy, cuman banyak perubahannya. Fiturnya juga banyak. Gaskeun. Ayo gaskeun. Banyak kameramen juga cuy. Uhuy, mantap. Uhuy. Gua ini bingung mau kemana, oh diarahin cuy. Mantap. Ya kita muter-muter sesuai jalur lah katanya. Kita bakalan muter-muter bebas ya. Beberapa menit. Bebas lah ya kemana pun ya. Dari segi ini enak banget sih, enteng ini Beat asli cuy. Kayak Beat karbu gitu lah. Cuman kan ini injection ya, 110cc cuy. Asli, enak banget. Tuh, ringan ya. Emang ini Beat itu buat kalian-kalian yang suka cornering-cornering ya. Ringan banget. Tuh. Tarikan awalnya mantap sih, adaan ya, mantap banget. Ini kemana muternya cuy ya, kesini. Mantap sih ya. Ini ada di Cikarang ya cuy ya, tempat test ride yang terbesar ya di kota Cikarang cuy ya, gede banget ya. Kalau di Bandung kan ada, ini di Cikarang cuy. Ini ada lintasan ini cuy, mantap. Beneran terlalu.
mantap. Shocknya itu lumayan agak keras, tapi enak juga sih, enak-enak cuy. Tuh ini sesi cepetnya cuy. Mantap. Mantap, mantap, mantap cuy. Jadi emang beat ini itu terkenal irit ya cuy ya. Tuh, ini gua nggak tahu ada Echo ya. Tampilan depannya kayak gini cuy ya. Mantul banget. Enakin sih. Sekali narik itu udah menjambak banget asli cuy. Enak lah ya. Pokoknya beat terbaru ini itu fitur-fiturnya itu udah banyak yang dirubah ya cuy ya, pastinya cuy. Dari segi body ya udah ada perubahan. Yang paling mencolok itu yang pastinya bodinya itu udah berubah banget ya, bagian depan, bagian belakang udah berubah banget cuy. Wah, enakan banget cuy. Mantul. Pokoknya ya enakan banget lah kalau buat daily di kota cuy ya. Buat kalian yang emak-emak, bapak-bapak, buat ke pasar enak banget cuy ya. Tuh. Wow. Ringan banget cuy. Wah, ini dari tadi kita muter-muter ke sini aja cuy. Gue pengen sensasi yang beda soalnya cuy. Kemana ya beloknya ya? Itu kalau ke sana kemana ya? Gue jadi muter-muter ke sini lagi cuy. Tuh ini top speednya enak kan cuy. Kenal lah ya, tadinya 100 ya. Lumayan lah, lumayan untuk sekelas beat ya. Muter lagi, muter lagi. Sekali lagi apa udah? Terakhir udah ya? Oke, siap. Mantap sih cuy, kita udah muter-muter. Wow, mantap. Mantul banget. Ayo. Mantul banget asli cuy. Jadi gua ini test ride yang beat serisnya cuy ya, yang beat terbarunya cuy. Nah, itu beat streetnya cuy ya. Mantap. Tuh. Bodinya udah berubah total cuy ya. Lebih bagus lagi. Bagian depannya baru juga cuy ya. Terus kemana lagi ya? Kemana lagi? Apa udah beres? Tes lagi gitu? Boleh. Tes lagi nggak apa-apa? Ayo yang beat street, siap gasken, gasken ya. Ini beat streetnya cuy. Tadi gua pakai yang beat seriesnya. Jadi ini nggak ada batoknya cuy ya, kayak gini cuy. Tapi emang keren sih. Mantap. Tarikannya mantep juga sih, awalannya juga enak cuy. Tuh, bertenaga cuy. Ini kalau buat terabasan enak cuy. Tampilannya juga udah eye-catching banget ya. Mantap cuy. Jadi ini bannya udah donat gede. Mantap juga sih. Jadi ini stangnya lebih lebar dari yang tadi cuy. Jadi emang ini mengusung tema ini mungkin cuy ya. Trail gitu ya, stangnya kayak fat bar panjang. Kita lihat dari segi shocknya gimana, apakah lebih lembut. Hampir sama sih cuy ya, hampir sama. Kita lihat test speednya. Lebih naikkan yang ini sih cuy asli. Lebih naikkan ini, lebih responsif cuy, enakin. Mantap. Kita muter lagi. Lebih mantap cuy asli. Stangnya lebar banget ya asli cuy. Remnya enak kan cuy, pakam juga. Ya kalian bisa nilai sendiri lah ya. Kalau gua mah ya cuman
makai doang ya. Jadi kalau menurut gue ya jujur-jujuran aja cuy, enakin lah, pas banget lah kalau buat di kota daily gitu ya. Wah mantul cuy, tenaganya kalau buat di kota itu awalannya mantap banget. Wow, kita hindarin ini dulu lah. Puyang kalau kena itu terus. Karena gua itu kurang tidur cuy ya. Tuh lihat tuh naiknya cepet banget cuy asli. Wow, mantap. Cuman gua takutnya nabrak itu cuy ya. Jadi gua nggak berani ngepol banget gitu kan ya. Tapi kalau buat top speed awalan enak. Udah apa? Sekali lagi gaskin Kang, soalnya emang candu banget ini sama motor ini cuy. Kita gaskin lagi. Enakin cuy, pede banget lah kalau buat cornering-corneringan ya, nggak takut, soalnya emang bannya udah gede, udah donat cuy ya. Mantap tuh, remnya juga udah pakem cuy. Mantul, kita edanin cuy, ayo kita edanin. Pokoknya enak lah ya dari segi handling, mantep banget. Pas banget ini lah kalau buat corneringan cuy itu. Wuhui, mantap, kita gaspol di sini cuy ya. Tuh, naiknya cepet banget cuy itu, 50, 60. Wow, masih naik cuy. Nggak berani cuy. Ini jaraknya pendek banget cuy. Gua takutnya nabrak, tapi di sana ada pengaman ya. Tapi masih takut juga cuy. Mantap. Oke, nuhun Kang. Ayo. Mantap cuy. Uhuy. Mantap. Tuh banyak yang mau test ride cuy. Mantul banget ya. Kalau menurut gua pilih yang beach street aja ya. Pas banget cuy. Gua kan senangnya terabasan. Mantap ya. Tuh dari tampilan sporty abis cuy ya. Peleknya udah palang gitu ya cuy ya. Warnanya mantep juga, coklat. Mantep. Ini juga lampunya udah eye-catching banget. Ini standar racing ya knalpotnya cuy. Mantep. Kayak Ki Racing cuy. Nah warnanya itu banyak banget cuy. Oh ini ada Kang MV cuy. Kang MV test ride. Kang Asep pakai beat warna hijau army cuy, keren ya. Pilih dulu atuh Kang. Pilih dulu harus. Banyak orang-orang penting cuy, bahaya. Ya siap gaskin. Aduh banyak yang ngeliatin cuy. Jadi jangan dibilin katanya cuy. Ini Kang Dandi juga.